Amin. Aku berlindung kepada Allah dari doa setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan memiliki hari Jalan orang yang sesat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Tambah satu lagi yuk, supaya pagi hari ini kita senantiasa dibersamai sama malaikat-malaikat Allah. Pagi hari Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Insyaallah tuh nanti malaikat-malaikat Allah juga senantiasa menjaga kita. Mau apa tidak? Mau. Siapa yang dijaga sama malaikat? Apa? Dijaga sama Allah. Mau. Ada yang mau dijaga sama si SS? Mau. Enggak ada. Anak-anak zaman semuanya hebat. Nah, hari ini Bu Ari memanggil guru kita yang sudah kenal siapa ya? Makanya yang dari nomor satu pasti sudah kenal. Namanya Bu Aning. Siapa? Bu Aning. Iya. Siapa yang sudah kenal Bu Aning? Geser sini nak. Tangannya jadinya digoyang-goyang, diputar-putar. Oh iya. Oke. Sudah siap dengan kertas lipatnya? Sudah. Oh sudah. Ini anak-anak sudah siap untuk melipat. Hari ini kita mau melipat apa ya? Bu Ari juga belum tahu. Rahasia dong. Ah, mau tahu? Mau. Tahu apa mau tahu banget? Mau banget. Oh iya, mau tahu banget. Berarti enggak usah lama-lama. Nah, sudah ada di sana. Bu Ari, Bu Aning, kita panggil yuk. Dua kali. Bu Aning, Bu Aning, Bu Aning. Bu Aning. Mau? Belum. Sama Bu Ari. Sama Bu Ari. Satu, dua, tiga. Bu Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Salman 1. Selamat pagi juga Salman 2 yang ikut bergabung. Ini 48 ya, 48 siswa. 48 mudah-mudahan didampingi
didampingi Umi atau abinya. Gimana atau gurunya iki? Kakaknya. Semua sudah siap kertas ya? Ya. Siap kertas. Alhamdulillah. Wah, kertasnya bagus bagus. Mana kertasnya coba ditunjukkan? Oh, ya keren keren ya kertasnya. Ya silakan di apa diletakkan dulu. Hari ini kita mau melipat yang gampang. Nah mungkin yang sudah EKB itu sudah pernah buat ya. Tapi karena ini awal ajaran, jadi nanti kalau kita buat yang agak susah, kasihan yang TKA. Ya. Jadi kita mulai dari bentuk yang sederhana. Ya. Bentuk apa nak? Yang sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin yang didampingi ayah dan bundanya, Umi dan abinya, silahkan ini. Jadi sebelum mulai, mohon nanti setelah melipat ya, itu bisa disiapkan buku atau stop map ya, atau ini ya, kalau dibuat contoh. Nah ini, jadi stop map yang ada plastiknya ini ya. Nah ini fungsinya untuk nanti hasil karya kalian dimasukkan ke map ya, dimasukkan ke map biar nggak hilang ya. Nanti saja ya, kalau nggak punya hari ini nggak apa-apa. Nah kalau nggak ada map boleh pakai kotak ya, kotak kotak. Kalau nggak ada kotak bisa bekas kaleng. Kaleng roti jangan dibuang, kaleng roti yang mungkin yang apa monde atau yang kotak terserah. Itu nanti kalau sudah lebih bagus lagi ada yang kotaknya bentuk persegi panjang. Ya, untuk meletakkan hasil karya yang sudah jadi ya. Kalau enggak ada kotak gimana Bu Ane? Pakai kardus boleh. Pakai kardus dimasukkan, yang penting jangan dibuang. Hasil karya yang sudah jadi jangan dimasukkan ke tempat sampah. Ya, apapun hasilnya itu karya dari kalian semua, harus dihargai ya. Jadi dimasukkan ke tempat itu ya. Nah, kalau Bu Ani biasanya pakai ini ya, pakai map ya, pakai map seperti ini. Ya, map seperti ini ya. Karyaku yang dari sini. Minta Umi abinya nyiapin ya, ayah bundanya. Yang penting disimpan dulu, enggak harus sekarang. Anak-anak semua sudah siap ya, nampaknya dari tadi sudah siap. Nah, kita siapkan kertas dulu. Ya, kita mau bikin yang paling mudah dulu. Kita mungkin hari ini bisa bikin dua ya. Yang pertama kita mau bikin kapal. Nah, mungkin dulu pernah nyoba ya, kapal yang bisa ditiup, bisa bergerak nanti kapalnya. Ya, mari kita gimana? Iya, kan katanya bikin dua, sini tak bantu. Nanti ikutin aku. Kita mau melipat kali ya, lihat aja ya. Kelihatan ya, kamera Bu Aning kelihatan ya nak ya. Ya, kita pakai sebaiknya kertasnya bolak-balik ya, bolak-balik ya, bolak-balik yang baliknya beda warna. Kalau ini yang paling sederhana, baliknya putih, ini ada warnanya. Supaya apa? Supaya bisa membedakan. Ya, ambil kertasnya, anak-anak semua kertasnya satu. Untuk kertas yang satu ya ambil. Siap ya, siap melipat semua. Ya, kalau sudah, yuk kita lipat sama-sama ya. Kita lipat yang garis diagonal, garis miring, boleh yang kanan, boleh yang kiri, ya terserah ya. Kita lipat diagonal. Yuk, ini sama ini. Nah, biasanya kalau anak-anak bilangnya membuat lipatan kayak gunung, ya lipatan. Ya.
sini loh. Nah, lipatannya seperti ya, diagonal, jadi arahnya diagonal. Ya, pelan-pelan aja ya. Jadi ujung sama ujung direkatkan, dipegang tangan kiri, tangan yang satu tiga. Nah, bukan itu yang putih ya? Lakannya putih. Pakai warna merah. Ya, merah. Dimatikan dulu aja Pak Bu, recordernya semua selain direkatkan. Itu sama. Nah, ujung dulu, dipegang tangan kiri. Terus di setrika bawahnya. Nah, pokoknya nanti hasilnya jadinya segitiga seperti ini. Ya, yang sudah coba diperlihatkan, Oke, semua. Coba Bu Anin pengen lihat rapi-rapian. Ya. Bisa, Mbak Taskia. Bisa. Ya, sudah rapi semua ya. Pinter semua. Ya kan kalau dilihatin semua nanti cuma kecil. Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Ini kita mau bikin kapal. Kita lanjutkan ya, Bu Anin punya. Bu, permisi Bu, permisi Bu. Bu, mohon maaf Bu. Bu, apa enggak dimatikan dulu mikrofon yang anak-anaknya biar lebih jelas terdengar Bu? Oh iya. Ya, anak-anak mohon. Anak-anak silakan di-mute dulu. Minta tolong Bapak Ibu yang mendampingi. Untuk di-unmute dulu, videonya aja yang dihidupkan. Upload. Dimatikan dulu ya mikrofonnya, biar Bu Ani suaranya jelas. Terima kasih yang sudah mematikan. Ya, jadi untungnya masnya yang gampang ya. Jadi kita lipat sudah, segitiganya sudah ya. Segitiganya sudah, ini sudah. Nah, terus caranya, Bu Aning arahnya ini ya. Jadi diambil yang arah ini, yang arah siku. Ya, yang arah siku. Ya, arah siku. Nah, ini kalau Bu Aning lipat ke sini ya. Ini yang arah anak-anak, ini yang arah Bu Aning ya. Nah, arahkan dulu seperti ini. Kelihatan enggak Bu Ari ya? Saya kelihatan ya. Kurang maju apa maju? Kurang maju sih. Maju aja. Satu aja ya. Ya, arah ini ya. Atau ini. Merah dulu ya. Nah, ini arahnya siku ke arah kita. Arah kita ya, arah kita. Terus kita lipat ke atas. Kita lipat ke atas, boleh miring, boleh lurus. Kita lipat ke atas saja, jadi nanti membentuk kayak kapal. Nah, jadi arahnya yang ke arah kita, arah siku-siku. Nah, kalau dari arah kalian, mungkin Bu Ani lihatkan dari arah kalian ya. Nah, dari arah, kelihatan nggak ini? Nah, ini siku ya, siku. Nah, dari yang arah siku ini dilipat ke atas. Ya, dilipat ke atas. Nah, jadi kayak kapal. Kelihatan enggak ya? Nah, jadi yang arah ini siku dilipat ke atas. Ya. Amin.
bukunya dulu Bu Ari. Ya. Sudah ada yang belum paham? Diulang lagi. Jadi arah sikunya menghadap ke anak-anak ya, arah siku. Sikunya menghadap ke arah anak-anak. Boleh ke sana, boleh ke sana. Nah, ke atas. Nah. Ya, yang ini yang merah juga ya. Ini kalau ke arah Bu Ari, ini arah siku. Siku ke arah kita terus dilipat ke atas. Ini sikunya ke arah kita, sikunya ya, kiri boleh, kanan boleh. Jadi yang diagonal itu yang samping, ya arah samping. Merah. Merah. Ini ya. Bukan. Enggak, itu kan belum jadi. Nah, coba yang sudah bisa dilihatkan. Ya, Yumna sudah. Mbak Berlian. Ah, alhamdulillah, yang ada bundanya enak ya. Bu Aning juga enak ngajarnya kalau ada bundanya. Nah, ada guru kedua. Ya, Banyu Biru. Ya, sudah ya. Nah, ini kalau untuk ditempel, ini cukup seperti ini ditempel, ya. Seperti ini ditempel. Kalau mau ditempel ya, misalnya mau bikin gambar tentang Nepal. Nah, ini tinggal ditempel saja pakai kertas ya, untuk medianya. Misalnya ini untuk kapalnya. Ini bisa langsung ditempel. Nah, nanti anak-anak bisa berkreasi, dikasih buletan, dikasih gambar sendiri ya, ini boleh. Nah, itu ya bisa ditempel, bunda dan ayah dan bunda bisa nempel ini untuk ditempel di kertas gambar gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau dimainkan? Bisa banget ya, ini bisa dimainkan. Caranya bagaimana? Coba lihat caranya, dibuka dulu, buka kertasnya. Nah, lipatan ini harus izin ya, diulang ya, lipatan ini buku. Ya, dibuka, caranya dibuka, ya dibuka seperti ini. Nah, bekas lipatan yang tadi dibalik ke atas. Nah, dibalik. Balikkan ke atas. Enggak boleh ada lipatan baru. Balikkan ke atas. Balik ke atas. Nah, ini kalau anak-anak wis mumet ngene. Udah ini udah bingung, ini gimana ini? Gitu kalau anak-anak ya. Nah, diulang ya. Ini kalau untuk ditempel tinggal seperti ini, diberi hiasan atau gambar. Nah, kalau mau untuk dimainkan, bisa dibuka. Dibuka kertasnya bunda, dibuka kertasnya anak-anak ya. Habis itu, bekas lipatan ini, kelihatan ya, bekas lipatan tadi yang dilipat itu dibalik ke atas. Nah, tinggal dibalik ke atas. Sudah jadi kapalnya ya. Jadi kapalnya seperti ini. Nah, cara mainkannya gimana? Nah, ini kan bolong ya. Nah, yang adik-adik ada lantai keramik di bawah atau apa? Silakan ini diletakkan di lantai. Ya, ditiup. Ya, ini ditiup. Tiupnya dari sini arah yang ini. Ya, yang sudah jadi kapalnya, silakan ditiup. Boleh dicoba ditiup bisa bergerak enggak? Ya, delosor semua sekarang terus. Monggo, ya ditiup di lantai, ditaruh di lantai, ditiup. Nah, ya coba. Oh, di meja juga bisa. Aniumnya dari sini, dari belakang, bukan dari depan, dari belakangnya ini ya. Nah, oh bisa. Nah, dari belakangnya ditiup. Nah, dari belakangnya nak, dari sininya. Jadi niupnya jangan dari samping, dari sininya. Ih, bisa dilihat ya Mbak Bu Aning ya. Ini Mbak Asna. Mbak Asna, coba Mbak Asna ditiup. Dari video tuh ya. Nih dilihat yang sudah ditiup. Coba Mbak Asna ditiup.
Bolongannya pelan-pelan. Wah, kapalnya bisa jalan. Pelan-pelan aja. Nah, Masya Allah, bagus sekali. Bisa ya, bisa ditiup ya. Ini Bu Aneng ulang yang biru. Bu Aneng punya kapal biru. Ulang kapal biru tadi. Ini seperti ini. Ini ditempel. Kalau mau ditiup, mau dibukakan, dibuka lipatannya tadi. Nah, bekas lipatannya yang ini, bekas lipatannya ini kelihatan ya. Ini dilipat balik, dibalik. Nah, ini istilahnya kalau istilah bahasa Inggrisnya balik. Ya, kita jadi kapal birunya. Bu Ani punya dua kapal biru dan merah. Tadi yang merah. Nanti yang merah sudah di video Bu Ari ya. Berhasil semua anak-anak? Berhasil semua? Ya coba diperlihatkan Bu Ani kapalnya di kamera, di depan kamera. Tampil juga. Di depan kamera coba. Coba kapalnya dilihatin dulu. Mana yang sudah jadi kapalnya? Wah, Mbak Berlian sudah jadi, Mbak Yuna. Coba lihatin dulu kapal biru. Hasil karyanya di depan kamera. Ya. Oh. Ada yang belum berhasil? Sudah. Ya. Yuk, mana kapalnya dilihat dulu? Ah, kapalnya di depan lukanya. Ya, yuk dilihatkan di kamera. Ada Deva belum nyala kameranya, Deva. Mbak Nisa belum nyala kameranya. Muhammad Dani. Siapa? Ya, belum nyala. Ya, dinyalakan dulu, diperlihatkan. MC belum nyala. MC-nya begini-gini. Ya, sudah belum? Mau difoto loh. Mau difoto dulu. Mau difoto dulu sebentar, dilihatin dulu kapalnya. Maaf. Ini foto yang ini kan yang banyak. Nah, sudah. Satu. Lihatkan hasil karyanya. Tahan dulu, tahan. Mau difoto. Yumna, mana? Hasil karyanya Yumna diperlihatkan. Mbak Yumna mana, Mbak Yumna? Yatin, Mbak Yumna. Mana kapalnya? Kapalnya Yum. Belum kelihatan Mbak Yumna, belum di kamera? Yumna. Nah, coba lagi yang lainnya. Yuk, kapalnya dilihat ya. Tahan ya, ini foto sama Bu Guru ya. 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar. Lihatin lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Nah, sekarang waktunya masih ya Bu Ari. Masih banyak ya waktunya. Nah, yuk kita istirahat dulu. Yang mau minum boleh minum. Silahkan minum dulu. Yang haus. Ya. Yang mau, tapi jangan makan ya, nanti nggak kelamaan ya. Boleh minum. Silahkan minum dulu. Ya. Sambil minum, yang sudah minum, silahkan menyiapkan kertas lagi. Kita ambil kertas lagi. Tadi mana ya? Ini ya. Siapkan kertas lagi. Jumlahnya 5-6. Ya, 5-6. Boleh juga 4. Kalau yang kertasnya kecil, 5. Yang kertasnya 5.
yang kertasnya besar, yang kecil 6, yang kertasnya besar 5. Nanti kita mau buat yang kedua, kita mau buat mahkota. Ya, ada yang pernah buat mahkota? Ya, yang PKB pernah ya. Nah, 5 kertas itu boleh berwarna-warni, boleh 2 warna. Ya, berwarna-warni boleh atau 2 warna. Mana Bu Ane yang boleh? Ya, siapkan kertasnya. Ya, kertasnya siapkan. Nah, kertasnya boleh berwarna-warni, boleh 2 warna. Ini nggak bisa 2 warna. Belum nyiapin ini. Oke, Bu Ani sudah menyiapkan kertas. Anak-anak juga menyiapkan kertas. Mana kertasnya? Bu Ani nyiapin kertas kebetulan apa adanya dulu. Ini ada. Minumnya sudah ya, minumnya sudah kembali ke tempatnya. Jangan mampir-mampir. Yuk, tempatnya. Yuk, kita nyiapin kertas. Kebetulan Bu Ani sisa ini ya warnanya. Ada biru 3, biru mudanya 3. Mau warna-warni juga boleh. Misalnya mau warna-warni kayak gini. Ya, warna-warni. Ini warna-warni. Ya, warna-warni kayak gini juga boleh. Ya, siapin 5 atau 6. Ya, 5 atau 6. Iya, Ma. Ini ya. Kalau di aslinya, di aslinya. Kalau offline, pilih 5 kertas ini heboh juga ini ya. Waktunya sudah ya, habis ya. Untuk pilih kertas. Ayo, segera nanti waktunya keburu habis. Ketika dibagi ada yang bilang, Bu Ani aku nggak suka warna pink, aku mau pink gitu ya. Nanti yang pink mainan. Bagi ini 10 menit sendiri. Ada yang belum dimut suaranya, silakan dimatikan dulu biar Bu Aninya suaranya bisa masuk ke anak-anak juga. Ah, masih ada suara, dimatikan dulu mikrofonnya. Masih ada suara, suara siapa ini ya? Suara siapa ini ya? Mas Azam sudah dimatikan Azam. Ya, silakan Bu Ani. Ya, sudah kita mulai lagi. Yuk, konsentrasi dulu. Gampang banget ya. Cara melipatnya itu. Ya, yuk kita mulai melipatnya. Bikin mahkota ini gampang banget. Ini Bu Ani ambil yang paling sederhana. Nah, ini kita lipat seperti tadi, kita lipat segitiga. Jadi segitiganya yang rapi, serapi mungkin. Ya. Diagonal, dilipat diagonal. Segitiganya dilipat. Ya, dilipat. Yang dilipat berapa? Semua. Tapi perhatikan satu-satu dilipat yang rapi dulu. Jangan keburu-buru beranjak ke kertas yang lainnya. Satu dilipat segitiga yang rapi. Caranya bagaimana? Ujung sama ujung disatukan, pegang tangan kiri, dan nyetrika. Nah, itu loh, rapi mata ini loh. Yang dulu ya, sebelum antri. Suara siapa itu ya? Oh, dimut semua ya. Ini sama hostnya sudah dimut, tapi ada yang menghidupkan lagi. Minta tolong Bapak Ibu yang membersamai, supaya nanti tidak bias suaranya Bu Ani. Iya, tapi dibuka lagi sama mereka. Maksudnya di sana, Pak. Bahagia itu juga
Ya, sudah kalau satu sudah, yang satu diletakkan, disisihkan dulu. Kita ambil kertas yang selanjutnya, dilipat lagi segitiga. Iya, makanya. Sudah diletakkan lagi. Hati-hati ya, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, biar hasilnya rapi. Kita lipat lagi segitiga. Nah. Ujung sama ujung disatukan gulungnya, terus di lipat. Oh, Ryan main tuh. Sisanya yang rapi. Ryan main. Jangan dimatikan, Pak. Amat. Oh, masyaallah. Kan tadi mungkin mati. Jadi satu-satu dilipat yang rapi, baru beralih ke tas yang lainnya. Nah, satu-satu dikerjakan, ujung sama ujung disatukan, kanan kiri, tangan kanan. Coba kita pakai. Ayo dilipat semuanya seperti ini, nggak usah terburu-buru. Nah, dapat berapa ya lipatannya? Dilipat aja semua segitiga, dibuat gulung. Ini untuk ini. Ya. Ini untuk contoh nampaknya. Berapa enam? Ya tergantung kepalanya nanti. Kepalanya gede. Yang, kalau mau dua warna ya, dua warna ini. Kalau mau warna-warni juga boleh. Kalau mau buat dua, boleh juga. Ya, kalau mau buat dua boleh, nanti satu untuk adiknya. Jadi oke. Sudah, ada yang sudah selesai 55. Katok konjomu katok ini. Ini gentar kok iki. Yo. Ayo. 1. Ya benar. 2. 3. 4. 5. Nah, itu sudah enggak ada lagi anu. Itu. Coba ukur ya, coba. Ya, sudah semua. Akila. Akila pernah ketemu. Kaisa. Aaron mana Aaron? Jadi ingat R. Yang teringat yang kemarin ya, yang dulu-dulu. Entah aneh ya, ini kayak aja pergi ya. Iya. Oh, Aaron nih, Aaron. Ada Aaron. Hello, Aaron. Ini Adnan. Ini jodoh kesian. Itu hari jodoh kesian. Oh, Marsha, ya ingat Bu Aning ya, Yumna. Yumna keren banget ya, pakai seragam ya. Ya, Yumna pintar nih, biasa Yumna melipatnya pintar dulu ya. Nadia, Nadia juga pintar dulu melipatnya. Ya. Sudah siap lima ya, semua sudah siap lima ya. Ya, sudah siap lima ya. Kelihatkan dulu 55-nya. Oh, sudah kayaknya sudah siap semua. Sudah siap semua 5 ya. Nah, sekarang proses selanjutnya. Dari 5 proses selanjutnya ini gampang banget ya.
Ini diuji lem sebagian ya, depan sama ini, coba yang oranye ya, bagian sini atau bagian sini boleh, bagian sini nanti dilem, lem sedikit aja lemnya, ya kira-kira sedikit sini sama sini bolak-balik ya. Nah nanti kalau sudah di, nanti terus digabungkan gini. Nah, gabungkannya seberapa banyak? Ya, gabungkan digabung gini. Itu jangan terlalu ke depan gini, jangan terlalu masuk juga gini, ya. Jadi usahakan ini tengah-tengah, ini pas tengah-tengah nanti. Ini tengah-tengah ini, pas ke tengah-tengah ini. Nah, mungkin ayah bunda bisa bantu ya. Ini sama sini. Jadi ini dilem dulu. Nah, jadi yang sisi ini dilem dulu. Dilem dulu. Nanti kalau sudah dilem, baru ini dimasukkan gini. Nah, kira-kira agak masuk gini, separuh ya. Masuknya separuh jalan. Nah, separuh kaki. Separuh ini. Jadi selanjutnya juga seperti itu. Dilem sini, dilem sini. Terus dilem masukkan. Nah, tarik dulu. Selanjutnya. Bisa sekarang Bu Aning contohkan lemnya. Lemnya dulu. Coba dulu. Nah, ini lemnya. Lem ke atas biasa aja ya, lemnya sedikit sini. Ini gimana? Nah, lemnya segini ya, sedikit ini. Terus nanti digabungkan. Nah, digabungkan seberapa? Setengah ya, setengah. Nah, ya. Bisa. Selanjutnya, buat yang kini online ya, udah ribet. Ya kalau offline itu ini. Ya, pasti heboh ya. Bu Aning belum ya, begitulah ya. Ya, untung ada yang bantu ya Bu Tati. Ya, selanjutnya begini, lanjut ya. Ini dikasih lem sedikit. Lemnya jangan banyak-banyak ya, namanya anak-anak dulu kalau ngelem ada sih. Banyak-banyak nanti warnanya jadi enggak bagus. Nah, ini dilem lagi depan sama belakang. Terus digabungkan. Nah, digabungkan lagi pas di tengah-tengahnya. Ya pernah bikin ke pen ya. Nah, jadi tiga pinter nih kayaknya, pinter semua. Yuk lanjut lagi. Empat. Ya. Jadi 4 dilem lagi, lemnya enggak usah banyak. Banyak lemnya sedikit aja ya. Biar ini lem lagi, jatuhkan pas tengah-tengah ya. Posisinya harus sama ya. Ini harus ada insting ya, biar bagus susunannya. Nah, ini sudah jadi 4. Nah, satu lagi 5. Nah, adik-adik yang kepalanya kecil, nanti gimana nih caranya? Caranya ini dipaskan di kepala. Nih Bu Aning contoh ya, dipaskan di kepala. Nah, kalau yang kepalanya kecil mungkin 4 cukup.
ya kalau yang besar besar kepala, yang kepalanya agak besar, lingkar kepalanya besar itu mungkin 5 ya. 5. Satu lagi, ya. Lepaskan dulu. Dulu ya, disambung dulu. Tiga. Hati-hati nyambungnya jaraknya yang sama, jaraknya sama dengan yang tadi. Nah. Ini warna-warni. Kalau sudah kira-kira paskan kepala. Aduh, kepala Bu Ani gede juga ya. Kurang ya, satu lagi. Ya, mungkin 5 cukup kalau anak-anak ya. Nah, sebelum yang terakhir di lengketkan, dipaskan dulu, minta tolong saya ya, apakah kakaknya di kepalanya. Nah, dipaskan dulu di kepalanya. Di kepalanya. Ini sudah jadi 6 ya. Ini. Ayu. Nah, caranya begini. Nah, dipaskan madep ke belakang. Nah, ini. Terus ininya tuh biru. Nah. Awas. Kuning lagi ya, jadi gila. Caranya begini. Berapa? Dipaskan dulu. Dipaskan dulu seberapa? Di atasin. Kami dilem untuk kepalanya. Sudah tuh nggak kelihatan. Sudah baru dilem. Atas. Tempat matanya. Itu kan lem. Nah, ini sudah jadi mahkotanya. Sudah jadi boleh dipakai. Guru sudah jadi. Iya, alhamdulillah. Pinter banget. Nah, sudah jadi. Ini ada princess nih. Princess nih. Nah, ini anaknya Bu Aneng. Ya, pakaian boleh dipakai yang offline nih, offline ada yang offline. Nah. Silahkan dipakai. Guru aku udah jadi. Oh iya, sudah jadi. Nah, Yumna cantik. Lagi dirapatkan lagi Bunda yang punya Kaisa, dirapatkan belakangnya. Ya. Dipaskan dulu. Ya. Permisi dulu kalau sama Bu Guru ya. Kila sudah jadi. Di kecil kepala. Terima kasih Bu. Ya, kurang cukup ya. Iya. Bahasnya pinjam. Ini mangkuknya aku. Tambah satu kayaknya. Tambah satu. Nih. Pakai mangkuknya. Jelek ya, makanya. Ini mangkuknya. Jelek. Kalau yang sendiri ya. Hari punya aku juga udah jadi. Pinter nih. Bu Ari nyoba yang kecil, teman-teman anak-anak nih. Kalau anak-anak. Udah jadi, Bu.
Iya, pinter Mbak Yumna. Tidak ada raja dan ratu. Dipakai semua mahkotanya. Zahra. Ya, Bu Guru mau foto dulu ya. Pakai semua yang mau difoto sama Bu Guru. Belum. Bisa Mbak Nisa belum kameranya. Bentar. Nih ya, siap ya. Difoto ya. Di 1 2 3. Oke, kelompok satunya. Ya, ini. Bentar. Geser lagi. Ya, nah, ayo. Yang lainnya mau bilang ya. Oh, pada kemana? Ya, di 1 2 3. Wah, bulat sangat cantik. Jangan ya. Ayo lanjut lagi. Cuma tinggal tinggal 2. Yang lainnya pada menghilang pertemuan ini. Iya. Mungkin sinyalnya ya. Oh iya. Ya. Jadi ada mahkota di depan. Entahlah lihat yang depan kayak kesannya kayak mahkotanya itu yang bagian depan. Ditambahkan depannya. Ditambah, diselipkan. Tapi harusnya tadi sebelum di tambahan ya untuk kalau pengen ada permainan apa ya, permainan ratu-ratu anak-anak yang anak-anak kepemimpinan ya. Nanti Kak ini pemimpin yang ditambah. Disi tambahin lagi. Oh, ada mau menyapa di pencetakan di atasnya. Halo gitu. Oh iya, ini enggak rata. Menyundul. Menyundul. Tengah-tengahnya gitu. Dia harus rapi kanan juga. Ini kok kayak penuh loh. Ini ya. Ya, tamping. Ya, gitu. Ya, karena ada lainnya. Anak-anak, kita sudah buat dua bentuk. Sudah cukup, sudah habis ternyata. Ternyata kita bisa membuat dua model. Bikin banyak nggak apa-apa. Yang ya, suaranya sudah
sudah pada masuk ini Bu Ani. Ya, sudah. Alhamdulillah banyak teman ya. Terus yang kedua kita dapat mahkota dari kertas aja seneng ya, apalagi nanti bisa membuatkan mahkota untuk anak-anak. Harus rajin menghafal, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Anak-anak semoga semua paham. Bisa pulang kembali, bisa untuk bermain-main dengan adik, main-main kakak, main dengan tetangga, ya mungkin tapi harus sesuai protokol kesehatan. Kita bermanfaat, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Anak-anak, sudah semuanya? Siapa yang sudah berhasil buat kapal? Aku tuh. Nah, dibuka lo mikrofonnya. Sekarang sudah boleh jawab. Kalau tadi karena sekarang dibuka suaranya biar terdengar sama Bu Ari. Siapa yang sudah bisa buat kapal? Saya. Oke. Siapa yang sudah buat mahkota? Mahkotanya Bu Ari. Anak-anak cantik dan ganteng loh. Nah, pakai mahkota. Kata Bu Ani bagus sih. Mahkotanya kertas aja bagus. Apalagi nanti ayah kalian senang sekali diberikan mahkota di surga. Nah, hasil dari kalian menghafal Al-Quran. Nah, oke, boleh dipraktekkan di rumah. Boleh buat seperti itu. Oke, wah, sudah setengah 10 lebih. Waktunya anak-anak Ari dan Bu Ani berpamitan. Senang gak hari ini? Mau lagi gak besok-besok? Siapa yang ingin melipat lagi? Saya. Oke, besok mau bertemu dengan siapa ya Bu Cita ya? Bu Cita itu ada di belakangnya Bu Ari. Jadi Bu Ari nanya sama Bu Cita, bisa nggak ya Pak Ambar besok ya? Kita akan melukis. Nah, ada kata Bu Cita. Besok setelah melipat, akan melukis. Mau tidak? Semuanya semangat, alhamdulillah. Wah, kita berdoa berpamitan, doa berpamitan. Mahkotanya boleh dipakai sambil kita berdoa. Lagi beri panggil. Masih ingat tidak? Salam di satu. Cerdas, santun. Pintar. Sekarang yang Salman 2, Bu Ari panggil. Salman 2. Dan mahkotanya Bu Ari jatuh. Semuanya sudah santun dan ceria. Kita mau doa dulu, doa penutup pengajian. Are you ready? Ready. Oke. Ada yang bilang oke, ada yang bilang ready. Tidak apa-apa. Yuk. Oke. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita mau doa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Allah menjaga Allahun nazirun ilayya Allah memperhatikanku. Oke, doa penutupan. Doa penutup majelis. Oke, alhamdulillah. Sudah ya. Ditunggu ya. Oke. Jadi mohon maaf jika hari ini Bu Ari ada salah, dimaafkan ya. Ya, kami sama-sama. Oke, Bu Ari akhiri. Boleh dengan gerakan ya. Nanti anak-anak boleh mengikuti gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.